Ngelag bet dah. Oke. Kembali lagi sama udah langsung aja sesuai judulnya. Kali ini aku nak kasih tahu cara gimana ya? Apa sih? Okay lah terserah. Cara masuk Google Class gak perlu pakai aplikasi. Yaitu pakai cara internet. Ya Google aplikasi Google Classroom ya sama aja pakai internet ya. Gak beda jauh lah. Okay lah langsung aja kita buka https. Ini gara-gara bekas kemarin masih ada aja. Aduh, Wikipedia gue jangan sampai keblokir lagi. Terus ke kelas M. Tunggu, kelas room. Tunggu. Ada tugas bentar. google.com. Oke, kita langsung masuk aja kayak gini. Nah tunggu ya, ini loadingnya, soalnya ini sinyal wifi nya sesuai rumah. Ini sebenarnya wifi nya Android AP parah, lama nih loadingnya nih. What is this? Okay, terus kita buka, klik ini link mana. Okay, ini kita klik buka classroom. Nah nanti otomatis kita disuruh sign in atau suruh masuk. Nah, gue nggak tahu sign in itu apa sih, kayaknya sign in itu apa. Nah nanti kita disuruh login. Yuk kita login dulu. Nah gue login dulu ya bentar. Loadingnya lama. Oke. Sudah masuk. Nah, udah masuk seperti ini. Ya Allah. Nah, nanti kan kita ini ada tanda plus. Nah, terus klik tambah, terus buat kelas. Untuk jika Anda mau buat kelas, itu biasanya guru-guru mau pakai Google buat kelas, pakai ini ya buat kelas. Nah, untuk mau gabung ke kelas, klik gabung ke kelas. Oke. Kode kelasnya gue lihat dulu ya bentar. Sekalian gue mau kerjain tugas. Ya. Yeah. Kode kelas di sini nih, di gue nih. Tunggu apa nih? Kodenya yang dikasih sama guru lu ya. Benar enggak? Woi, benar enggak nih? Oh iya benar. Masuk nanti kan akan bergabung nih. Kalian tunggu aja. Nah, nanti kan kayak gini loading. Nah setelah loading, aduh, nah nanti kan muncul nih ini seperti ini. Nanti kan tugasnya nanti muncul di sini nih. Nah nih nanti ada tugas-tugasnya, tolong ya Suci, lain kali jangan di komentar ya ngirim tugasnya, tolong. Jadi contekan gratis ini. Nah cara ini tugasnya gimana? Oke, kita contoh aja ya. Ini karena gue udah telat tugasnya, gue baru tahu. Nah kalian tuh klik tambah buat, tambah atau buat. Nah kalian mau pilih Google Drive, link, file, dokumen, gambar atau sebagainya, kalian pilih. Nah nanti lu kirim. Nanti jika lu ini misalnya nih file terus nanti terus apa ya, kayak gimana ya. File gitulah. Yang itu aja. Kayak begini nih misalnya. Oke. Terus kita upload. Nah, setelah di-upload ini mungkin misalnya tugas kita. Misalnya, tapi maaf ya Bu Guru, jadi percobaan di tempatnya. Awok. Gua males. Odol Ipin. Nah nanti akan seperti ini nih. Tugas Anda mana? Nah nanti kayak gini. Tetap mengingat dulu. Ulang. Nah nanti kan gini.
Dan setelah kalian tambahkan seperti ini, nanti kalian klik serahkan. Oke, jadi seperti ini. Makasih telah menonton. Semoga bermanfaat untukmu yang enggak mau download aplikasi yang alias memorinya penuh. Males banget download. Gua juga gitu ya. Males banget download. Oke, dadah. Assalamualaikum.